Hai hai hai, welcome back to my channel George Vlog. Kali ini kita bikin nasi kuning. Ikutin terus sampai habis ya. Bahan-bahan untuk bumbu yang kita perlukan adalah kunyit, serai, daun salam, lengkuas, dan juga bawang putih. Kupas dan cuci semua bahan bumbu kita. Potong iris-iris bawang putih dan juga kunyitnya. Untuk serai kita geprek saja, lengkuas juga digeprek. Siapkan gilingan, kita giling bumbunya. Pertama, masukkan kunyit, lalu bawang putih, tambahkan 1 sendok makan garam, kemudian 1/2 sendok teh kaldu jamur, tambahkan 5 sendok makan minyak sayur, kita giling bumbunya hingga halus. Sisihkan bumbunya setelah digiling halus. Siapkan beras, kita cuci bersih berasnya ini. Berasnya ini 1 kg ya. Saatnya kita mulai masak. Siapkan wajan, tuang berasnya. Masukkan bumbu yang sudah kita giling tadi.
Masukkan daun salam dan juga serainya. Lengkuasnya juga ya. Tambahkan 500 ml santan kental. Tambah 1 liter air mineral. Kita aduk terlebih dahulu, kemudian nyalakan api kompornya. Cukup dengan api kecil saja. Setelah bumbunya meresap dan airnya juga sudah mulai mengering, sudah bisa kita matikan api kompornya. Panaskan panci kukus dan tuangkan adonan nasi kuning kita tadi. Kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, nasi kuning kita sudah jadi ini. Sudah siap untuk dihidangkan. Nasi kuning ala Josh Vlog sudah siap dihidangkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel aku Josh Vlog. Di lonceng juga supaya kalian bisa dapat notifikasi resep-resep dari aku selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.